10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Disruptor. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Okay, let's go. Game pertama, best of three. M11 ketemu sama Apes. Apes Isprot, Travins, Jikroy, dan kawan-kawan. Kunka Disruptor di first pick, Weaver first pick juga, M11, Ayobane, Standard Speedbreaker, Quap juga di band. Next picknya buat M11. Radiant team back. Colina langsung diambil. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Morphling ban dari M11. Lina Queen of Pain, ya udah di ban juga. Tapi lawan Kunka juga ini. Kunka nice juga buat lawan Lina. Ya bisa jadi carry Kunka juga sih buat Jikroy main carry kan ya? Ya Jikroy main carry kan dia, Travin support. Radiant team ban. Mars juga langsung di ban, Morphling ban. Next bannya buat M11. 10 seconds remaining. Dire team ban. Medusa juga sama langsung di ban. Ya biasanya sih Rusman doyan main TA sih, nggak jelek kalau mau diambil. Cuma udah ngepick Lina juga sih apa. Carry late game aja buat Rusman. LC juga langsung di ban. Ya butuh hero inisiator juga buat Usagi. Lina Red Clicker. Mars udah di ban, Bara LC, Tide Hunter kalau mau masih ada juga. 10 seconds remaining. Tide Hunter. Ya malam minggu lihat match duo ganteng anjir. 2R bersatu lagi. Aduh. Invoker juga langsung di ban sama M11. Ya kayak mereka yakin Kunka carry buat Apes. Ganteng sebang. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Next band buat Apes. Apes. Ya ini juga, ini apa sih, quarter final ya kalau nggak salah. Ini itu, ya ini turnamen Thailand juga sih. Ya quarter final. Kalau menang masuk semifinal di sini. Radiant team. Menang ketemu Green Sky atau enggak Nota One.
Unown ada Atomic juga. Atomic kemarin timnya si Jingzi. AKS gelap-gelap. Ya nggak kenal sih gue timnya. Green Sky kemarin kalau nggak salah sempat main di Manila Master deh. Rubik juga langsung diambil sama Apps buat pos 4 nya. Ya mungkin jaga-jaga juga kalau misalkan M11 ngambil kayak Tidehunter. Nice Initiator juga. Di depan Lina bisa right click di belakang. Broodmother sih masih ada, cuman Kunkka juga sih musuhnya. Oh ya, draw Arcana. Draw apa nih Rusman? Pamer Arcana. Emang greedy sih ada Lina begini. Kecuali matchupnya enak buat Ramji. Cuman kayak belum ketahuan, Apps juga dapat last pick. Jadi mungkin taro midnya di last pick. Kayak Lina udah pasti buat Ramji. Dan DP di pick langsung yang 11 juga bisa jadi pos 5. Lagi sering di pick. Strong laner juga. Di team fight juga sama. Kalau nggak dibunuh ya exorcism damage juga lumayan deres. Secure range creep juga bisa pakai creep swarm. Cuma kalau nggak ada ulti ya berasa useless, sama nggak bisa ganking ke mid lane buat AA Ramji. Next picknya buat M11. Dire team pick. Oh, Tidehunter ya langsung diambil. Nggak peduli M11 walaupun ada Rubik tetap ngambil Tidehunter. Ya kayak bakal ngambil greedy carry lagi nih buat Rusman. Kalau ada Tidehunter DP begini, dua tanky hero bisa lempar badan di depan. Soalnya so far Apps belum punya hero loncat sih di sini. Quap udah di ban, nggak mungkin juga soalnya lawan Lina kan. Kalau misalkan belum di ban juga, ya spirit masih banyak sih, masih lepas semua tiga spirit. Ember Storm, Void. Kalau mau diambil sama Apps. Ya early game strong juga, apa Lesrak juga nggak jelek sih kalau mau main early game. Kunkka carry, Lesrak bisa nge-push early gitu, pakai Diabolic Edict, bikin travel. Manfaatin kayak Ravage cooldown, DP ulti cooldown, bisa rotasi barengan Kunkka-nya. Ini juga udah disiapin sih ini Apps, kayak udah yakin banget Tidehunter bakal diambil. Mereka udah ngambil Disruptor, Rubik. Cuman M11 juga, ya nggak peduli. Gas terus, nge-pick Tide. Ya si Rusman tadi nggak online dia. Gue pikir nggak ada turnamen M11. Oh, nggak online deng emang dia. Di friendlist gue. Offline mode kayaknya mainnya. Oh yang main katanya juga dia mau nongkrong sama temen-temen ya. Tata ada turnamen. Luna di pick sama Apes buat Jikroy. Jikroy Luna last picknya berarti buat mid lane-nya di sini. Atau enggak off lane juga bisa sih. Kunkka bisa off lane, bisa mid, mungkin lihat carry-nya Rusman, kalau carry-nya Rusman bisa di counter Kunkka ya, Kunkka off lane, kalau enggak ya Kunkka mid aja enggak jelek juga lawan Lina. Atau enggak ngambil off lane lagi ngelihat carry-nya Rusman apaan, bikin Rusman tersiksa di lane. Apes butuh offlane kemungkinan besar. M11 Doom langsung di ban juga. Doom langsung di ban. Kemarin sih si Rusman main troll dia. Pas main ya 2 kali, maksudnya 3 kali. Bikin ya troll langsung di ban. Main troll bikin apa dia main? Aghanim langsung kalau nggak salah si Rusman. Pas main di apa sih kemarin turnamen yang kemarin hilang juga turnamennya. Turnamen SEA Tier 3. Troll langsung di ban, last ban-nya buat M11. PG Orca. Gitu assistant 10. Bukannya Cobalt anjir. Udah ada belum sih Liquipedia? Gue belum ngecek juga. Oh besok mulai ya kalau nggak salah. BTS. Belum ada kayaknya di ini ya. BTS Pro Series. Oh belum dibikin. Belum ada patch-nya di ini, Liquipedia. Twitter-nya. Kobol saya di invite anjir. Ini M11. Kalau open qual bisa masuk final atau enggak semifinal mungkin dilirik juga kali biar bisa di invite.
Ragdoll, MG Thrust, Polaris, Cobalt, MY, Lilgun, AG. V1 mungkin diambil 3 tim apa 2 tim buat masuk ke V2. Ada T1 Execration Neon. Execration diundang ke V2. Ya, boom, libur. Dan WK last pick buat Rusman. Gak pamer dong si Rusman. Ya, Timber udah di ban. Timber udah di ban. TA juga langsung di ban sama Apps. Ya, Rusman juga mayan TA-nya. WK buat Rahman. Ya, nice. Buat lawan Luna ada sustain juga. Nyawa 2. Late game sih strong di sini M11. Selama early game yang gak hancur-hancur banget. Apps butuh offlane sisa. Viper. Main jorok dikit, apes. Apa Beastmaster juga nggak jelek sih kalau mau hero pusher offlane. Oh ya Allah, bener main jorok Broodmother. Lebih parah lagi Broodmother buat offlane-nya Apes. Aftermath Kun kak. Ini best of 3, bukan best of 1. Ini best of 3 kan, quarter final. Ini juga bracketnya pakai bahasa Thailand anjir. Ya best of 3 ini. Best of 3 sampai grand final best of 5. Ini quarter final. Udah ketemu Broodmother cin game pertama. Main WK ketemu Brood. Ya bisa jungle juga sih ntar Rusman level 4 level 5 menit 5 cabut jungling aja udah. Hated main Weaver, Tide Hunter. Planningnya sih enak sih ini Apps. Gak berat-berat amat kayak di Safeland juga Luna Tide Hunter. Paling Weaver yang ngeselin. Luna juga tinggal masuk jungle kalau misalkan ya udah masuk level 5, level 6. Farming pakai Glaive, Stakan. Kunkka juga ya fine-fine aja sih bisa trade Lasit. Ini juga M11 juga gak begitu enak buat ganking sih hero-hero supportnya. Weaver sama DP. Dua-duanya gak punya stun, gak enak buat rotasi ke mid lane. Cuman kan AA Narji yang main. Ramji yang gerak, bukan supportnya. Ramji move nih bos. Jikroy, tau Jikroy kayaknya masih top 100 deh dia. Atau masih top 50. Pahala farmer. HF ngepick Broodmother. Rahman udah pegang pala aja. Rahman 9988. Travins. Ya Jikroy udah 21 anjir. Jikroy ranknya tinggi amat. 21 anjir udah hampir 11-12 sama Johanna sama Azura. Rank 20-30-an. Top 10 bisa nyaingin Fbjet Mikoto IED. Mochel rank berapa ya sekarang Mochel? Kayaknya Mochel juga masih rank top 50 dah. Jikroy murid Mochel. Jikri. M11 kalah Rusman gak live kalau gini. Masalahnya Rusman dia lagi ijo sih kemarin. Main ijo sih main draw-nya berapa kali comeback. Kemarinannya sih merah. Cuman semalam ijo-ijo. Ya let's go best of 3 quarter final League of Truth turnamen Thailand. Best of 3 menang masuk semifinal. Dire set ada, oh ini gak ada nama timnya ya, bentar. Dire set apes. Dian M11. Ya, apes Dire set. Broodmother offlane, aftermath man. Kunkamit, Dalul main pos 4 Rubik, Travins pos 5 Disruptor sama Jikroy main carry Luna.
Radian dari M11, Rusman main carry WK, mid Lina buat Ramji, DP pos 5. Ya, pos 5 kan ini. Ya pos 5. Buat Havinci, ini Havinci kan. Ganti ini lagi. Ya Havinci rank 80-an deh. Hated main Weaver 4 nama Usagi, main Tidehunter pos 3. Apo diem-diem aja nih. Apo diem-diem ntar masuk TNC dia nih, gantiin Xiaoyu. TNC Apo. Apo mana Apo? Biasanya Apo nongol nih. Po. Ntar tiba-tiba announcement TNC Apo gak tuh. Gantiin Xiaoyu. Radiant Ward taruh satu sini, Dyer juga taruh satu sini. Satu Radiant buat AA Narji. Narok situ ya, buat Madang Slinger juga sama DP sama WK. Yang untungnya buat Rusman sih DP bisa ngezoning banget sih di lane-nya buat lawan Brute Mother. Pakai Speed Siphon, Creep Swarm buat coba dapetin range creep-nya. Paling ntar begitu dapet level 6 repot juga sih DP. Ya WK juga pengen udah masuk jungle aja gitu. Oh, Rubik stun, Speed Siphon 14 detik sayangnya. Dalul masih bisa kabur. Ada Fairy Fire juga. Tetap dikejar sama DP. Kalau ada Creep Swarm sih mati ini. Sayangnya belum dapet level 2. Ya main harus sedikit, Rubiknya juga harus beli Saf. Nah, ini ngeselin banget sih DP pos 5 sekarang. Tanki habis, sustain ada Speed Siphon juga. Buang spell ke DP-nya juga gak begitu worth it, bisa lifesteal pakai Spirit Siphon. Rahman, ya Ahmed, first item udah pasti. DP pos 5 dong. Sentry gue ditaruh situ sama Travins. Yang ngeliat di sini ada sentry juga, harusnya hated udah kena Understrike ya, masih ada Fairy Fire juga. Lagi juga coba ngeharas Jikroy dikit-dikit pakai Anchor Smash gas level 1 juga udah dinaikin. Rank aja kalah sama CJ. Ya CJ nunggu announcement ini ntar nih AG nih bakal ada announcement lagi sih gua rasa. Ntar tiba-tiba Jaki aja ke AG. Apa Mr. J is back gitu. Jikroy masih selamat, kurang 2 hit lagi kalau dari Weaver. Masih selamat, Saf dikasih juga sama Travins. Balik lagi full HP, Turn of Shadows, first item buat Weaver. Ya top lane sih harusnya bisa menang sih M11. Travins dia ya cuma ada satu mangga sisa. Ya biasanya kalau gue liat Whitemon main Disruptor sih dia udah nyetok mangga 3 atau enggak 4 malahan. Haras di level 1 ya, pakai Thunderstrike. Bacot Womi, anjir. Om lu lagi lustrik ya Wom, kalau nggak salah Wom. Kayaknya si Womi lagi lustrik deh kemarinan. Oh, udah hijau lagi. Kemarin dibantai sama Rahman, Pakna ya. Liket-liket aja lagi kan. Siapa Wom yang join lagi Wom? Jaki katanya ya nggak tahu sih kemarin, mungkin candaan doang. Siapa gacha boy bilang Jaki mau ke Indo. Boom AG. AG sih udah ngambil Narwan sih, gue udah gak kaget lagi sih kalau AG ngambil pemain tier 1 lagi. Mereka langsung gercep ngambil Narwan. Oh Dalul bottom lane. Oh ada Telekinesis, DP mungkin bisa dikill sini. Udah gak ada Speed Siphon lagi, tapi ada Creep Swarm berhasil nyelesain Rubik Rusman. Stun 3 detik lagi, Spiderweb taro tapi kayaknya gak bakal kekejar. Naruh Spiderweb lagi dia. Enggak kan? Oh, dapat Silken Bola ya. Ya range-nya main jauh juga Silken Bola. Ya free lane tapi buat Rusman, walaupun lane-nya ke-push. 2 Creep Wave ke-push begini. Supportnya juga tewas, gak ada yang bisa bantuin ngepul. Ya Jaki runs e-sport anjir. Dia komen di chatnya Rusman runs e-sport Jaki anjir. Nah Hunter, nah harus juga Hunter Strike Travins manggul pakai lagi glimpse balik. Bisa di ya, enggak bisa di kill kayaknya.
Hatred nyobain cari Jikroy, ada Swarm juga harus dibunuh itu kutunya. Jikroy bisa di-diving sama Hatred, masih ada Fairy Fire untungnya dan Geminate Attack-nya belum ready lagi. Sementara Rahman berhasil di-kill di bawah. Kok bisa tewas sih Rahman? Oh, jauh banget sih Rusman farming ya. Masih di hajar juga. Fatbolt ya. Fatbolt. Oh. Ya, mid lane juga masih ya enggak beda jauh sih, cuman Ramji masih sedikit unggul lasit Dina-nya, terutama Dina 8 Dina 35. Lasitnya Travel BKB, Edo Blade Silver Edge. Buat Lina. Anjay, big match. Big match lah. Apes lawan M11. Rusman first item Armlet. Jalul juga ada boots. Stun lempar sama Rusman. Biar bisa narik ini creep wave. Ada siege creep juga. Terus buat DP, top lane, Jikroy di-diving ini lagi dan kayak bakal mati kali ini. Akhirnya berhasil nyelesain kill-nya disini, Usagi sama Etet. Si Mire. Udah ada Ngelfeld juga, ya top lane sih udah gak bisa diapa-apain ini sama Disruptor-nya, sama Luna juga kayak udah bisa masuk jungle Jikroy. Udah punya Ring of Health, Regen-nya makin kencang lagi. Oh, mungkin Travis bisa di-kill, Etet. Deket sini juga, cuman Jikroy udah balik lagi. Oh, mid lane ada ganking dari Rubik. Jalul dapetin kill karena Ramji, DP yang gak bisa bantu banyak selain lempar Spirit Siphon sama Creep Swarm. Ini udah level 7. Kalah satu level ini. Tadi udah stakan kayaknya di sini ya. Kayaknya di sini ada stakan tadi. Ya walaupun kalau udah level 6 sih harus hati-hati banget sih di mid lane. Bisa, ya bisa banget buat nge-solo kill. Kayak Ramji harus drop semua spellnya baru bisa nge-kill Kunra. Rusman juga diincar di bawah, man. Kayak masuk jungle ya, man. DP untungnya udah nyampe ke bawah. Dalul mungkin bisa di-kill. Creep Swarm cukup. Dapetin kill-nya ke arah Rubik. Untungnya DP-nya udah lari ke bawah lagi dari tadi ke mid lane. Narman orang Indo, anjir. Dari namanya Narman anjir. Narman, Rahman, Rusman. Saudaraan. Bang Svitran bang. Michael speedrun FF selesai. Ini speedrun ke 10 kan gak nyampe-nyampe anjir Michael. Travel next, BKB buat Ramji. Pun kan so far udah santai, udah level 8. Fast boots next. Jikroy juga masih stay di top, ngumpet-ngumpet lagi, belum ada stakan. Oh, baru mau nge-stak Travins, tapi ada ward juga sih dari M11. Ngeliat Travins nge-stak, cuman ya rada ngeri juga buat nge-contest. Ramji juga udah pasti fokus landingnya lag. Lag. Jaki ke Indo. Kayaknya. Dia turun juga kan ke divisi 2. MG Trust. Jadi nggak aneh sih kalau Jaki cabut. Itu kemarin Savage juga ngepost Instastory lah ya kan lagi di base camp MG Trust. Sepek. Sepek juga belum ada kabar. Oh, udah sulit juga. Coachnya apes. Let's do this. Excellent idea. Mr. Coach AG 23 Savage. Ya, tau-tau bukan Jaki, bukan siapa. Sepek langsung. Tinggal pilih udah. Kalau ada yang mau ganti carry kan. Mr. J, Mr. Pakpok. Kel'Thuzad. Tinggal pilih anjir. Mau ngepick carry siapa. Beda circle. Kok satu beda circle ya.
Satu beda circle, nggak disconnect. Nah, apa nih M11 internetnya? Bali sih harusnya nggak pakai IndiHome anjir. Mati listriknya, jangan headset offline. Oh enggak sih, udah online lagi. Mr. J ngilang seminggu. Ya Mr. J lagi trial itu kayaknya. Trial di mana-mana itu Mr. J. Talon lagi di trial, terus ke T1 di trial juga kan. Kuku nggak ngasih lihat aja itu trialnya bareng Mr. J. Yang diliatin cuma anak-anak. Rusman doang yang nggak DC. Tumben ini nggak ada yang bacot. Adem banget anjir. Dua tim Indo. Biasanya udah pasti bacot-bacotan di Alchat. F9, F9. Yang aman internet Palembang. Oh, udah reconnect. Usagi. Satu, dua. Disponsorin Uban. Uban Pordi. Ya, di-connect, disconnect lagi. Dicek lagi. Jambi. Jambi lah, Palembang lah, Bengkulu lah. Ramji udah reconnect lagi. Rusman atau Ifrit? Mr. J lah. CJ is back. Bacot nih Womi nih anjir. Jangan bikin tangan gatel, tangan gue gatel deh Wom. Ntar gue mode mode jenderal nih. Udah reconnect semua, Usagi doang. Oh, headset juga belum connect. Baru sudah didoain. Iya, jir. Usman rumahnya udah di bersihin dari mantra-mantra dukun. Decek lagi. Kenapa anjir M11? M11. DC reconnect. Network baru juga menit 8 anjir. Ah, udah reconnect. Go go go. GWR. Let's go. Rahman, Amlet beres. Dia bakal bikin soaring juga di sini Rusman. Amlet first item, soaring next. Brute. Dia punya Opa for Ocean, Arcane Boots next. Mau item build apa nih? Kemarin si Fatbian bikin Aghanim langsung dia anjir di Brute Mother. Akhirnya kalah. Rusman bakal incer di sini. Udah dinaikin juga ulti tapi harus kepake Mas Ada. Ada tinggi backup dari Usagi, Ravage ready juga bisa ngenain dua di sini Dalul. Ada telekinesis, Kunka juga udah nyampe tapi bakal ngorbanin Rubik di sini, enggak mau bantuin Rubiknya, mungkin coba solo heal. Enggak. Ya, Rahman tapi ultinya harus kepake, masih nyoba ngejar ini Brute Usagi. Ini junglingnya udah Rusman. Ultinya juga udah kepake tadi. 160 detik gak ada ulti. Ramji, travel, 700 gold, BKB, silver edge. Ini M11 juga bisa main cepet sih kalau mereka mau.
Tinggal nunggu Ramji travel. Usagi juga tadi di top lane lumayan menang juga. Gak berat-berat amat lawan Lina, Luna sama Weaver. Weaver, Tutor. Weaver juga udah punya Unlock Shadows. Yules dulu mid lane, ada fight. Lina diincar disini, Ramji masih bisa ngedain Thorin tapi damage Tidebringer masih belum cukup. Ramji masih bisa nampar Dragon Staff tapi gak cukup buat ngebunuh Travins. Dan malah dia harus tewas sama juga kayak DP kena Tidebringer. Double damage dari Kunka. Travins kira mati juga, di kill sama kutunya Hated. Mid tower bisa dicicilin sama Apes. Kunka juga ada Didi, Blood Mother juga ya langsung rotasi ke top. Walaupun bottom tower-nya belum hancur, lebih gede nilainya juga. Ada Usagi juga di bawah lagi push. Ya, big threat buat Apes, dapat 2 kill. Ramji mati, mid tower hancur, nyoba ngancurin gameplay-nya Ramji. Makin ya makin lama sih ini travel Shadow Blade-nya buat Ramji. Ya BKB terutama. Oke, bakal coba main defensive aja sih ini M11. Rusman-nya juga, ya Rusman sih udah ada amulet, cuma kayak dia masih butuh item lagi. Gak bakal bisa fight early kalau kayak gini. Ramji-nya benar-benar di ganking terus Rusan. Jadi Luna bisa dapat space juga, Jikroy. Kunkanya Mayan menang di lane, Brute Mother-nya juga ya Brute Mother. Jadi udah pasti dapat space, di bawah ada Brute Mother, mid lane tower juga udah hancur. M11 juga kayaknya gak mungkin main agresif cari-cari smoke. Lina-nya begini. Sebenernya gak parah-parah amat sih, cuma Kunkanya Mayan owning juga. Ya, Rusman nyoba nge-push top, ada TP dari Rubik, Dragon Slash Big Steel. Tower hancur, Rubik mungkin bakal tewas. Dalul ada Kunka di jungle, tapi kayaknya gak bakal ikutan bantu. Kasih ke Rusman mungkin stun. Iya, Hated yang dapat kill ya. Ya, main 1 kill buat M11. Jikroy udah punya Max of Madness, Dragon Lance, BKB langsung. Ya paling main di area top lane sih M11. Mid tower udah hancur begini. Paling ya ini, kebagi juga farmingnya. Lina sama WK. Udah punya travel di sini, Ramji. Cuma tetap masih butuh BKB lawan Kunka di Sultor. Brood Mama, Rubik. Oh, ada PB juga. Earth of Shadow selesai di Weaver, Faisal bakal diberesin juga sama Hated. DP, Yul's next. Dalul dapetin Sukuchi, nice buat Rubik. Terutama inisiasi X-Mark, dapetin Hated, Thorin juga keluar bisa di kill. Gak bisa, Hated masih ada timelapse. Destructor gak ready buat lempar spell, rada jauh juga. Positioningnya Usagi gak ada Ravage, belum pake sih dari Ravage-nya. Good first item, coba main defensive aja. M11 nunggu Rusman jadi sama Ramji. Ya BKB beres sih, bisa coba cari fight sih disini M11. Kunka juga langsung BKB. Luna udah punya Dragon Lance, BKB next. Blood Mama bikin apaan di Orchid mungkin? 800 sama utility item. Mau main manja. Uban Pordi solusinya. Ya, sekarang ada main manja, ada rakit manja anjir di streamnya Rusman. Ada main manja, ada rakit manja. Sponsornya udah ada 2 anjir. BKB buat Kunka. Ya mungkin ya Apes juga rada fine-fine aja sih mereka kalau nggak nyari kill juga. Lunanya farming begini, M11 juga nggak bakal coba main agresif. Jadi ya udah main farming game aja Luna ini. Punya Luna, Kunka juga di late game ya bisa strong juga, scaling juga. BKB, Silver Edge, Kuiras bisa dibeli juga. Thorin dapetin Ramji nggak? Nggak dapet Ramji sayangnya. Kalau nggak mungkin bisa dikill sama Disruptor juga, lempar Static Storm. Untungnya masih bisa di sidestep sama Anarji.
Ya, Jekyll rank 20 berapa tadi? 21, 20? 21 deh anjir. Hated langsung Vessel, Aghanim juga buat Ravins. Rush Aghanim langsung. Brown Boots, Aghanim. AOE Doom buat Disruptor, ntar begitu Aghanim selesai. Usagi nyelesain apa dia? Usagi udah punya Blink. Ya, Blink beres di Usagi. Ya, biasanya ada yang bikin Aghanim langsung juga. Kalau nggak bikin Blink, Usagi bakal langsung bikin Blink. Mungkin coba yang pake Smoke, cari pick-upan. Mumpung M11, Apps belum tahu. Blink Dagger-nya udah beres di Tide Hunter. Kecuali Usagi nongol di mid lane. Nggak bakal nongol, kayaknya bakal nyoba Smoke. Ya, ada Smoke di DP, Exorcism juga ready. Oh, sama juga, Apps lagi nge-smoke juga, nyoba nyari Rahman. Lagi farming di jungle top. Untungnya masih ada nyawa kedua, Glimpse langsung, dan backup-an mungkin cepat Smoke on the way juga, karena Rusman sih, Rusman udah main hilang juga HP-nya, setengah HP, traffic langsung open AOE ultinya, tapi masih gak cukup. Rusman dapetin kill-nya. Dan langsung kabur juga sini Apps, sadar bakal ada backup dan langsung refresh di open, dapetin 2 hero, Luna juga ketangkap Ramji, langsung lepar juga si Laguna, berdragon slave, dan cukup damage-nya buat ngebunuh Jekroy. Sedikit gak begitu. Dalul. Anarji. Nyet, kok lagunya bisa distil, nyet. Rusman udah pegang pala itu. Astagfirullah. Rubik bakal injar juga di sini, masih belum kabur dari area top lane. Dalul bakal ke pick up. Nah, worth it aja Rusman kehilangan reincarnation-nya. Ini bisa nyoba ngeros sih kalau mereka mau pakai exorcism, nggak dipakai tadi sama Havinci. Ramji main api, kena glimpse, mungkin bisa dikill sama Travians. Thunder Strike kayaknya masih nggak cukup, butuh satu hero tambahan. Kunkka lempar X-Mark, belum punya BKB, dan Ramji bakal tewas kena damage right quick dari Travians. Ya nggak disiplin dari M11, nggak coba langsung balik aja, masih coba dapetin tower dulu, mungkin mikirnya bisa, tapi ternyata enggak. Dire's middle tower is under attack. Ya, Ganim next buat Usagi. Jekroy sayangnya tadi ketangkep Ravage juga, jadi ya, jauh lagi dari BKB. Ya, mungkin nggak nyangka juga Apps M11 langsung smoke juga dari area sini. Jadi cepet juga tadi nge-backup Rusman. Ya, emang rada risky juga sih kalau nyoba nge-kill, nge-ganking Rusman, WK. Smart ke arah Hated, masih ada timelapse. Tidebringer nggak cukup, ini nggak kena juga tadi. Timelapse langsung juga, Blood. Ada telat buat backup Kun nggak. Oh, ada Glimpse, dapat Vision. Hated masih bisa kabur lagi pake Tsukuchi. Rusman DSO-nya gimana? Oh, udah selesai. Ya, masih top net worth Rahman, 113. Ya tetep sih Rusman kalau dikasih space sudah pasti farming juga dia. Kasih space sudah pasti farm, Lina juga Ramji BKB-nya. Ya tinggal resep 800 gold. Cuman ya apes. Nyoba nge-push bawah juga. Jadi susah gue mau nyebut apes apa apes aja. Outpost juga langsung diambil, Jekroy, BKB. Tinggal... Oh, udah selesai ini harusnya, resepnya udah dibeli kan? Oh, belum. Oh ya, resepnya udah dibeli, kayak udah jadi. Tinggal di disassemble Dragon Lance-nya. Kalau mau langsung punya BKB, sementara Exorcism dipake. Ala Havinci nyoba ngeros langsung. Ya, Ravage juga ready di Usagi. Kalau misalkan Apps nyoba nge-contest, bisa fight juga di sini M11. Ini Travins juga bebannya mayan juga sih dia. Static Storm harus dapetin Tide Hunter. Soalnya begitu Ravage keluar, BKB gak sempat dipencet, repot juga sih Apps. Ya, Aegis dikasih ke Rusman, gak dikasih ke Ramji aja. Kayaknya mending dikasih ke Ramji daripada Rusman. Ya, tapi Rusman... Ya, udah ada Deso juga sih dia. Kayak Ramji lebih... Pepper. Ya, BKB udah selesai sih di Ramji. Shadowblade, Silver Edge, next. Rusman udah 3 nyawa. Nggak ada mana break juga di Dire. Brute bikin Orchid. Orchid BKB. Dead Prophet ya, buddy. Blink Dagger juga udah beres di Rahman. Ya, 20 menit
Faceboot, Deso, Amlet, Bling. Guna BKB jadi, langsung Crystallis Daedalus buat Jikroy next item. Eps, masih belum dapetin team fight lagi, mereka abis tadi di gang sama M11, counter smoke gang. BKB langsung di combine sama Jikroy, nyoba nge-push mid lane, sementara M11 nyoba dapetin top tower, Rusman TP ready juga, langsung TP juga ada BKB dari Ramzi, langsung buka, efek gak sempet BKB sih, Jikroy bisa langsung di burst. Laguna ada Sentry, tapi Jikroy sempet main BKB, Eclipse di open juga. Sementara DP bakal langsung di burst, pake damage dari Broodmother. Tapi Laguna udah kepake tadi sama Ramzi, nyoba ngeraklik, Usagi masih nahan damage dari Kunkka, masih gak coba ngebunuh. Usagi sementara Rahman berhasil di kill, nyawa pertama hilang, masih ada 2 nyawa dari Aegis. Sementara Jikroy nyoba kabur tapi kena stun lagi, gak punya BKB. Jikroy harus down sementara Aftermath bakal langsung BKB TP out. Nice fight dari M11. Jikroy gak sempet BKB. Ya itu sih inhuman reaction kalau dia sempet BKB. Tiba-tiba dari entah dari mana Tidehunter nongol buka Ravage. Ya nice play dari Usagi. Surprise Ravage ya. Itu juga Rusman tadi datangnya rada telat juga. Cuma dapetin apa? DP tadi kalau nggak salah. Ya cuma dapet DP plus reincarnation-nya Rahman. Jikroy lagi-lagi harus tewas. Ya ini beratnya Apps sih begini. Mereka nggak ada yang bisa nge-hit tower. Luna atau nggak Kunkka di depan gitu nge-hit tower. Ya resikonya gede. Bisa kena Ravage, Laguna. Jadi bener-bener harus cari pick up-an dulu kayaknya Apps. Kalau nyoba nge-hit tower gitu. Itu ngasih advantage gede banget kan kayak M11. Mereka ngeliatin Luna yang nge-hit tower di sini. Apalagi ada Bling Ravage juga. Ya Travinz juga nggak mungkin bisa buka Static Storm Manager. Ya nggak ada inisiator juga sih dari sisi Apps. Broodmother emang harus ya di depan mau nggak mau. Open Vision biar Luna yang aman. Jikroy atau Silver Edge next itemnya. Jikroy harus nyoba nge-carry Sendokiran kayaknya nih. Kunkka Silver Edge masih rada jauh. Ya Rusman udah mulai jadi sih ini. 2700 gold udah dikantongin. Top tower bakal diambil. Ramzi udah ada BKB. Shadow Blade bisa dibeli. Trans Jacky lagi lah. Where are you going Jacky? You still with MG Trust? Or what? Savage kick you. Radiant are scanning. Radiant's turret. Oh, outpost. Ada TP dari Rubik nyoba nyari fight sini M11. Hated langsung. Static Storm-nya ke arah Hated di sini. Rus langsung loncat tapi kena Eclipse juga di sini Rahman. Nyawa pertama harus hilang. Masih ada Aegis lagi-lagi 1 menitan buat Rusman. Reincarnation lagi-lagi pecah sementara Ramzi diincar sama Broodmother, masih ada BKB juga. Usagi nyoba dapetin Rubik dan ya langsung crit pecah palanya Dalul. Langsung cabut lagi di sini. Apes farming lagi Rusman TP balik ke tower hero farming lagi. Aegis sisa ya bakal habis 40 detik buat Aegis. Prot. Oh, diloncatin stun dapetnya format tapi ada BKB langsung di pakai, kalau nggak udah pasti bakal tewas. Rahman udah sakit banget, udah 3 kagok. Mau beli apaan sih Rusman? Shot kuiras apa damage lagi? Yules and this DP Hated. Ya tadi nice play juga sih dari Hated. Naik langsung ke high ground sini, mancing Static Storm. Static Storm kebuang. Ramzi jadi aman. Ya Rusman juga nggak peduli sih kena Static Storm apa enggak, masih punya 2 nyawa. Aegis sudah expired. Dia langsung bikin ultimate orb juga. Kenapa Lincoln? Lincoln sama mantap sih Rusman. Sekali langsung apa? Oh, Lina ketangkap nggak sempat BKB. Jikroy bakalan tewas. Ya hati-hati lagi Jikroy. Ya mungkin gak sadar Lina udah punya Shadow Blade. Tiba-tiba nongol lempar stun. Rubik dapetin Terra Kinesis. Tapi ada backup-an juga di sini dari DP. Masanya Travinz sama Static Storm. Brood gak bisa fight di situ langsung. Kabur pake pick pullen Dalul. Lagi-lagi dapetin Laguna dan berhasil ngebunuh Ramzi. Kunkka berhasil kabur. DP nyoba ngejar. Dan kayak gak bakal dapet apa-apaan dari sisi M11. Kecuali Hated.
Masih Vision, lihat pun kah? Dapetin gas, udah punya Galim juga dan BKB, TP out lagi Rusman. Masih sibuk farming di bawah. Ya, oh, dapetin stun karena Blood Mother, tapi kayak damage nggak cukup, ada Dalul juga udah nyampe lagi di bawah, dapetin stun. Ada Kunkka juga udah nyampe, Tidebringer, ceprot. Iya, masih belum cukup. Di nyawa pertama hilang. Ya, pasifnya mulai nyala di sini. F11, Rusman kayak bakal tewas di sini. Teman-temannya pada jauh semua, Usagi masih ada Blink Ravage mungkin bisa bantu Rusman. Apps gak yakin tapi cukup damage dari Dalul pakai Fat Bolt-nya. Loncat lagi Dalul. Oh, sayangnya stun-nya bisa di dodge pakai Blink. 428 gold jatuh ke Rubik. Ya, sayangnya bukan Kunkka atau enggak Brood Mother. Dapetin gold-nya. Rusman cuma 2 kill ya, baru sadar gue. Pantesan bounty-nya nggak gede-gede amat. Ya, smoke langsung dari Epps. BKB buat Brood, 100 gold. Kunkka, ya Silver Edge, Shadow Blade udah beres, headed, ketangkep. Nah, stun, bisa di burst, Exma, Corkit, nggak bakal bisa timelapse. Tapi untungnya ada Eels dari Weaver, masih selamat nggak bisa. Ada timelapse, Glimpse sama Static Storm. Nggak bisa buang timelapse, dia bakal bikin shard. Roshan masih 45 detik baru kelihatan respawn timernya. G-Croy bikin apaan lagi? Silver Edge langsung next. Usman akhirnya ya Skadi next. Skadi next buat Rahman. Ramji Silver Edge-nya udah jadi. Ya Satanic MKB langsung. Ya late game sih masalah sih ini buat Epps. Kalau Ramji jadi begini juga, right clicker juga. Rusman di depan, Ramji di belakang. Mereka nggak punya hero yang bisa loncat. Paling harus nunggu kayak M11 tak kabur. Nyoba nge-high ground atau nyoba ngancurin tower. Satu menit 50 detik buat Roshan respawn. Rusman ketangkep lagi. Jauh dari teman-temannya lagi sini Rusman. Mungkin nyawa pertama bakal hilang. Tidebringer, Silver Edge, Spawn Spiderling. Ada Brood Mother Spiderling juga di situ. Mungkin bakal pecah nyawa pertama. Sementara Eclipse di open sama G-Croy. Tapi masih berhasil kabur. Hero-hero dari M11. DP kena stun. Ada Torrent juga sama bot. Tapi ada Ravage. Sudah dapat seperti BKB untungnya di sini. Kunkka tapi Laguna langsung arah G-Croy. Dan G-Croy harus tewas. Gisti sama Darul. Tapi masalahnya nggak ada damage output lagi dari sisi Epps. Kunkka harus coba balik, nggak ada BKB lagi. Dan Rusman langsung datang lagi. Ada dust dari Usagi dan Dalul bakalan tewas. Sementara Travins masih bisa kabur. Rusman nggak ada stun. Ramji coba ngejar laba-laba. Hunting laba-laba. Oh, Spiderwebnya habis. Ketahuan kayak di area sini. Ah ya, LS-nya kena. Chance stun lagi. Silence lagi. BKB udah kepake dan di-crit langsung sama Rusman. Ini Dalul sih ngangkat banget ini main Rubiknya dari tadi anjir. Nge-steal Laguna udah berapa kali? 3 kali. Ravage juga tadi di-steal. Sayangnya Lunanya udah tewas. G-Croy kayaknya sempet pakai BKB lagi tadi si G-Croy. Usagi dapat Ravage bagus lagi. G-Croy langsung disembur pakai Laguna sama Lina. Ya, mid lane bakal langsung di-push sama M11. Exorcism juga langsung dipakai sama Havinji. Smart, coba beresin creep wave. Oh, Dalul. Magnesis lagi, Rusman. Bisa kabur dari kinetic field. Roshan juga 10 detik lagi bakal respawn. Ya, main aman dulu mungkin ambil Roshan. Ya, kesempatan juga sih buat Epps. Kali bisa nyoba nge-contest pakai Torrent Bot. Lagi baca Saweria ya, anjir. Ada yang ini, Yabada. Langsung lepas headset si Rusman tadi. Refresh langsung buat Usagi next itemnya. Ya Ramji Satanic juga udah punya Morbid Mask. Satanic MKB Skadi. G-Croy masih ya belum selesai Silver Edge-nya. Oh, pos lagi, kenapa lagi M11?
Ramje. Ya, Eps tim Indo. Ini ada Travins. Travins, Dalul, Cikroy. Indo. Nah, apa Ramji? Belet ngencing kayaknya. Udah reconnect lagi. GWR. Eh, Roshan udah respawn juga. Ada Shard. Roshan kedua. Blood Mother udah nyoba ngirim anak-anaknya. Dalul ya Ganim next buat Rubik. Ganim langsung si Fredge akhirnya jadi buat G-Croy, tapi artinya nggak ada buyback. Kalau misalnya next nyoba ngekontes Rosh tewas, mungkin satu ya mungkin dua set lah sih bakal hancur kalau Luna nggak ada buyback. Usah lagi Ravage juga udah ready lagi, refresher masih kurang 1600 buat nyesain refresher orb-nya. Rahman juga udah punya Skadi, BKB tetap bakal dibeli sama Rusman. Nggak laki aja Rusman, bikin BKB. Udah Hash juga di bottom rune, sayangnya bukan Didi. Ini yang menarik juga M11 mainnya jauh dari Roshan Pit sih mereka. Yang langsung smoke juga di sini. Eps nyoba nyolong Roshan. Shardnya nice banget ini kalau Luna bisa dapat. Ya, bakal jatuh ke tangan Eps M11. Colongan Roshan, hated, telat, dan ya, G-Croy langsung ambil Aegis. Saatnya juga diambil sama G-Croy, TP balik. Defend top lane dulu, bottom lane. Ya, main dapet advantage. M11 nggak bakal berani nge-high ground, jadi Apps mungkin bisa main di area ya, area base mereka, farming jungle creep. Misal jangka pick up satu persatu aja, sambil nunggu G-Croy jadi. Skadi next, Skadi Satanic Butterfly. Ini kayaknya nggak ada yang iniin alarm Roshan ini anjir. M11 Rusman di sini sama Usagi. Hated sama Havinci udah di area sih, tapi Korea lagi pada sibuk farming. Satanic juga udah selesai di Ramji. Sumirang semua chat ada Luna di situ, tapi sayangnya BKB nggak mau diopen karena ada Aegis juga di Lunanya G-Croy. Jadi BKB juga di G-Croy. Tetap harus hati-hati Apps karena dua core dari M11 udah sakit banget damage-nya. Satanic juga udah selesai di Ramji. Sustain-nya juga kenceng, ada Satanic, ada Reincarnation nyoba nge-smoke. Wrap around, Blood Mother berhasil nge-break smoke, Rusman bling. Gak mau loncat Rusman. Ngeri-ngeri juga. Tapi tahu juga Dalul langsung loncat dapetin. Oh, Lina masih di-ping up nih, Ramji gak bisa buka Satanic dan harus down. Nice play dari Dalul lagi-lagi. Open fight dia yang jadi inisiator, langsung nge-pick up Ramji sementara Rusman, nyoba nge-kill Rubik, bakal berhasil di-kill, ada buyback juga buat Rubiknya, langsung loncat ke belakang, tapi ada masalahnya ada fight di sini. G-Croy langsung open fight, dan Usagi nggak ada revenge lagi, Rusman harus balik, dia bisa mati dua kali di sini, DP nggak bisa bantu ngapa-ngapain lagi, Rusman bakal tewas juga kayak di sini, masih rada alot buat di-kill, tapi udah nggak ada dua core lagi di sisi M11, Rusman bakal tewas juga di sini, nice play dari Dalul. Nge-open fight, ngebunuh Ramji, AA Ramji nggak sempat ngeluarin BKB. Gak sempat BKB, gak sempat Satanic. Langsung tewas, 3 core. Oh, hater. Bisa kabur kayak TV. Ya ini MVP sih kalau menang Dalul sih ini. Rubiknya. Menggege. Ya Ramji bisa di depan juga itu masalahnya. Kelewat pede kayaknya. Anarji punya Satanic sama BKB. Tiba-tiba langsung tewas anjir. Kena telekinesis, Nightbringer. Static Storm. Mitaur hancur, nyoba high ground mungkin. Eps, apa gimana? Sabar aja mungkin. Ya, farming dulu G-Croy. Aegis juga masih lama sih 2 menitan. Gak perlu buru-buru. Apalagi gitu, tadi Ravage juga gak kepake. Jadi Usagi respawn, Ravage ready. Ada ngeri juga. Notw keluar Discord. Ramji langsung keluar Discord ini abis ini kalau kalah.
Ya, top tower bakal langsung coba diambil sama Apes. Tapi awas, ingat Ravage ready di Tide Hunter tadi nggak kepake. Tidak, lu mungkin bisa nyoba nge-steal Ravage lagi kayak tadi. Ada TP juga dari Rusman, nyoba fight juga kayak si M11. Rusman langsung aja kalah. Travis ada BKB, Glimpse-nya bakalan gagal. Sementara Luna berhasil dapetin Luna lagi-lagi di sini. Lina yang tewas. Ramji nggak sempat mencet BKB. Dan Rusman lagi-lagi harus fight sendirian. Usagi masih belum bisa ngawain Ravage. Rusman masih bisa spider leg, tapi ada Brute Mother spider leg juga. Free pathing make. Oh, Usagi dapetin Ravage di sini. Rusman mungkin bisa ngebunuh Kuka, tapi dadah lu lagi-lagi Ravage stolen dan Rusman bakalan tewas untuk kedua kalinya. Nyoba spider leg lagi, berhasil ngebunuh Brute Mother. Ada telekinesis dari Dalul, masih bisa bling out. Jikro yang gak dapet Lucen Beam dan ya harus puas cuma dapetin Lina doang. Di sini Apes. Cuman Aegis nggak pecah sih di sini. Nyoba high ground apa main safe lagi. 3 lawan 4, nggak ada Ravage, nggak ada reincarnation buat ya 25 detik. Dah, Lul God. Berasa yap Zor anjir. Dah, Lul God. Ini bisa disimpan ini buat next fight. Apa Ravage-nya? 70 detik. Telekinesis spell steal level 3. Next fight ada Ravage lagi buat Apes. Ya gue bilang tadi Apes gak punya inisiat. Rubik the real initiator ya. The real playmaker ya. Ramji telat mulu dia ngeluarin BKB nya. Kayaknya udah harus pencet BKB duluan kayak dia sebelum masuk. Ya mungkin pede kayak pake Silver Edge gitu bisa masuk sebelum Dire sadar, Apes sadar. Tapi udah dua kali dia ketangkep. Gak sempet BKB Ramji. Kroy nyoba dapetin Lucen Beam Stun, ada Glimpse, BKB harus dipencet kalau nggak tewas lagi Rahman. Ya, Refresher udah selesai di Usagi, bakal ada 2 Ravage, 50 detik. Aegis juga udah pecah, udah refresh. Jadi harus hati-hati juga Apes, kalau mau nge-high ground ada Refresher, mereka nggak tahu kalau Refresher udah selesai di Tide Hunter. Usagi masih belum nongol, apalagi creep wave juga ke-push, top lane ke-push, mid lane ke-push. Ya, nyoba maksa high ground bottom lane. Apes. Satanic buat Luna, Butterfly next. Blood Mother, Solar Crest, ya akhirnya bikin utility item juga. Kunkka, Blink Dagger, ya Soft Quirrass juga udah selesai. Ya, defend dulu, rada ke-push mid lane sama top lane ya. Santai aja ada Luna. Bisa nge-carry juga di late game. Ini Ramji masalahnya nggak main sih dari tadi dia. Dua team fight mati duluan jadi nggak ada damage output lagi. Rusman juga tewas dia kena Skadi Glaives dari Luna. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah harus bantu juga. WK one by one lawan Skadi Luna sih tewas. Ini Kunkka juga kayaknya nggak bakal mati sih. Ya Ravage sudah ready lagi. Bisa nyoba nge-smoke kalau mau di sini Apes. Ravage di Rubik ready, Usagi juga punya double Ravage tapi mungkin bisa di burst duluan sama hero-heronya Apes. Mau main safe aja. Soalnya M11 gue gak yakin sih M11 bakal berani smoke nyoba high ground. Ya Apes bakal gerak duluan. Tapi ya rada regroup juga sini M11, begitu smoke break kayaknya Ravage langsung di open sama Dalul. Coba main ke area triangle tapi Rusman nongol di mid lane. Sempet bling out. Ravins, smoke break, ada Rusman di sini bisa. Ya, Rusman juga nggak mau bling, belum ready juga blingnya. Ya masih pada main safe, masuk menit 40-an, 37 menit. Satu kesalahan bisa fatal juga. Oh ada smoke juga. Double Ravage ready Kunkka. Langsung pakai. Oh, Ravage sudah open tapi ada BKB langsung. Rubik bisa di burst di sini enggak ada BKB, enggak ada Ravage buat tim Dire Dalul. Sayangnya kena Ravage di situ tapi Torrent bot berhasil dapetin Rusman langsung BKB TP out tapi ada Eos. BKB-nya udah habis dari Aftermath dan Rusman mungkin bisa nyelesain kill-nya. Lina juga selamat. Nyoba ngejar di sini Brute Mother nyoba TP out ada Eos lagi dari Hated dan ya setup stun dan Brute Mother bakal tewas. Ya satu kesalahan dari Apes. Kayaknya Kunkka-nya nggak mau fight sih tadi si Aftermath, tapi Rubiknya ya Ravage duluan sih keluar tadi dari Usagi. Langsung bling Ravage.
pas banget sama Rubiknya. Dalu loncat pakai bling juga dia. Dia mau loncat Ravage duluan tapi lebih cepat Usagi. Bayback langsung dipakai dan gak ada Ravage lagi di Rubik. Dia tadi tewas, satu set Rax hilang, mungkin dua set kalau M11 lanjut. Gak ada Ravage lagi dari Usagi, udah di refresh langsung. Ya, top tower langsung dihancurin. Roy Super Edge, break. Mungkin bisa ngebunuh nyawa pertama. Terus sendim lagi, Travins juga masih ada Static Storm. Tadi gak sempet dipakai, udah tewas duluan. Ya masih fokus dapetin Rax 2 M11. Rusman, nyawa pertama hilang, bisa di Static Storm disini. Tapi BKB udah ready lagi di Rusman. Belum ada Aghanim di Travins. Ya harus dikit lagi pakai Torrent buat combo. Masih ada BKB, ya langsung kabur Rusman M11. Ya aman dulu kayaknya, 1 menit buat Roshan respawn. Bakal ada Aghanim atau nggak refresher next Roshan. Oh, Aghanim juga udah selesai di Hated. Ini ada nyawa kedua dari Hated juga. Bisa kasih timelapse buat temen. Rahman, megang Trickster Clock, Evasion 20% sama Magic Resistance juga. Ravage sudah ready lagi, 1, 40 detik buat double Ravage, 24 detik buat Roshan respawn. Jikroy, Butterfly next, dia nggak ada buyback juga di sini Jikroy, harus hati-hati juga Epps. Kalau mati next teamfight mungkin bisa GGN langsung M11. Kunkka juga nggak ada buyback, 900 gold. Oh, cooldown juga 6 menit. Buyback gimana? Kunkka, oh buyback semua tadi. Broodmother sama Kunkka, 6 menit. Ya, Roshan udah respawn, ada refresher pula di sini. Nice buat masing-masing tim. Double Eclipse, double Ravage, double Laguna. Ya, bukan double lagi sih ini, triple. Ya, harus dikontes ini sama Epps. Cuman ya resiko juga gede. Rubik gak punya Aghanim. Belum bisa nge-steal spell, belum ada yang nongol hero-hero dari M11. Hated udah naro ward. Oh, Broodmother gak sadar kalau ada ward, bisa langsung Laguna di sini. Damage masih gak cukup, masih ada BKB tapi harus dipakai BKB-nya. Karena gak ada buyback juga di sini, Broodmother bisa dikejar lagi. Ruslan bisa blink, kena silence, blink out langsung Rubiknya dan Broodmother bakal jadi korban di sini. Speed Siphon cukup, Jikroy juga bisa ketangkap, BKB harus dipencet sama Jikroy. Ulti juga langsung di-open Rusman. Nyoba fight Jikroy langsung TP out, tapi kena buzzer. Udah ada buzzer dari Rusman, apa siapa buzzernya itu? Oh, Lina ternyata beli buzzer. Gue pikir Rusman beli buzz. Ternyata AA Narji punya buzz. Dan gak ada buyback di Broodmother, Luna juga Jikroy gak punya buyback, Broodmother juga sama. GGN bisa langsung di ending sama M11. Ya, refresher dikasih ke Usagi. AA Narji punya buzzer. Ini game winning buzzer sih ini dari Ramji. Jadi kalau si Jikroy gak mati mungkin bisa defense lagi tadi Epps. Cuman ya berat juga sih, Aegis sudah pasti jatuh ke tangan M11. Ya top Rax, langsung dihancurin. Lanjut tier 4 apa bawah dulu? Ya, langsung lanjut tier 4 langsung. Banyakin ngincer gua ya. Oh, Laguna di-steal lagi ya, cuma Rubik. Exorcism juga di-steal. Ada Aghanim juga. Malah Rubik anjir. Rubik. Cube. Ya, Ravage langsung di-open, Tron kebuka, Kunkka juga ketang, belum Rubik tapi di-steal lagi Rubik yang masih udah ada BKB dari Ramji, dan Rubik bakal langsung di-burst sama AA Narji. Bisa kabur, bot dilempar, Rusman, sekarat juga di sini Aftermath masih ada BKB, tapi Ramji fokus ke Ancient, gak ada Glyph lagi dari sisi Dire. 17 detik buat Luna, dan GG diketik sama Travins, game pertama. Gimana kenapa M11? Ada secerca harapan tadi buat Epps, tapi M11 masih bisa regroup lagi, dapetin team fight bagus tadi deket Roshan Pit. Nice. M11 menang game pertama Best of 3 League of Truth quarter final. Ya, satu game lagi buat M11 masuk ke semifinal. Epps harus menang di game kedua buat masa game ketiga. Udah lu udah the best of the best banget itu main Rubiknya anjir. Nyolong Ravage 2-3 kali, Laguna berapa kali tadi? 4 kali, 5 kali mungkin di-steal sama Dalul. Sayangnya, ya satu team fight kalah tadi di The Trojan Pit.
Langsung rada ini juga. Langsung rada ngedrop. Ya di sini nih, ya di sini. Mulai rata ya. Nah, tapi M11 enggak begitu kalah juga sih dari segi network. 5 playernya farming semua anjir. Rusman, Usagi juga sama. Refresher, Ganim. Yang jadi masalah emang refresher ravage-nya sih buat apps. Begitu masuk late game kayak Luna cuma punya 6 detik BKB, enggak ada save juga dari support-supportnya. Repot juga, apalagi Rusman Rusman sama Ramji jadi juga kan. 9-10. Rubik. Belum masuk anjir. Ada delay ya? Kayak ada delay juga turnamennya. Ya Toro. Roger. Japo lagi mainin Volker. Ya poi, ya poi. Ya anak. Anak lagi main carry, anak. R7 man. Apes lu ya, apes, apes. Ya emang harus loncat duluan sih kayaknya tadi apps. Kalau mereka nggak loncat duluan ya udah Usagi refresh refresher. Repot, udah tergantung gimana Jikroy sempat mencet BKB apa enggak. Kalau sempat mencet BKB, nice. Kalau enggak ya udah. Rahman sama Ramji udah pasti loncat. Was that intentional? It looked intentional. Kalah ini si anak. Ya anak ini anak asli. 1-12. Japoy is my idol. Kun KSSS. 16-1 aja Japoy. Hitnya apaan? Tinkernya Louis. Rata dengernya. Anak. BTS besok. Cuman kayak Liquipedia belum keluar ini apa namanya? Patch-nya di Liquipedia belum keluar. Tanggal 5 kan kemarin. Tanggal 6. Jadwalnya sih belum keluar. Paling siang sih besok. Polaris, MG Trash, AG, Cobalt, Ragdoll. Ya tim-tim divisi 2. Ya Polaris baru naik kemarin. Kayak NGX katanya main di turnamen Dubai juga sama Boom. NGX, Boom, Secret, kalau Koh Gary nggak ngegocek. Koh Gary pas ditanya kenapa Boom nggak main BTS, katanya main turnamen di Dubai ketemu Secret. Jadi kemungkinan tanggal berapa anjir, kan regional final, apa abis regional final mungkin. Tapi BTS cuma seminggu kan. BTS itu sampai Maret. Oh lama juga BTS. Februari 5, Maret 6. Sebulan anjir. Biasanya cuma seminggu anjir BTS selesai. Ya kayaknya sih habis regional final sih itu yang turnamen NGX Dubai apalah itu. Buat ngangkat scene Middle East. Mena. Tentuin siapa yang NGX cabang, siapa yang NGX pusat kayak itu. Tapi T1 ikut ya di si BTS. Iya, T1 ikut di BTS tapi mereka. Februari 14, Februari 28, Quest 2. Yang EU kayaknya ikut juga ada NGX. Harusnya sih ikut juga. Kayaknya sih yang ngadain juga ya mungkin yang punya NGX bisa jadi. Yang punya NGX, yang punya Galaxy Racer. Yang punya Galaxy Racer kan di Dubai kan kalau gak salah. Secret katanya di invite juga. Kata Koh Gary, I'm CEO, trust me. T1 announce roster 7 Februari.
Senin dong. Mau ngambil siapa anjir, Riwan? Anak beneran. Sebelum regional final saya kayak kemarin juga anjir. Udah masuk major, Jaki langsung di-kick. 10-10. Jaki nge... bikin command mulu anjir. Trans Dota lah. Waduh, giveaway itu kan kalau menang 2-0. GRC tanda tangan Rusman. Tanda tangan AA Nardi sama AA Rahman. Lama game-nya belum masuk-masuk. 10-10. Ini sebat dulu kayaknya. Usnagi lagi sebat dulu. Sempak bekasan Ramji anjir. Sempak lagi lah. Nah ya, sebenernya bisa bang gue hilangin. Apes. Oh, Aghanim. Aghanim reflektor. Ini masih bisa comeback sih ini Lunanya kalau misalnya bisa dapet Aghanim reflektor. Damage outputnya bakal gede banget punya Aghanim reflektor. Apalagi ada Tinker juga. Iya, masih bisa menang sih ini ada Tinker begini. High ground defensifnya strong abis. Ada... high winner juga kan. Walaupun 1-13. Times high winner ya 1-13 anjir. Pasulnya gue gak tau. Oke, bahasa Thailand aja. 70.000 baht mungkin. Juara satu. Mampus. Batu IDR. Oh, 30 juta. Gede juga dia. 20 juta juara satu. Juara 2 nya dapet 20.000. 10 jutaan juara 2 nya. Ini gede juga anjir. Aduh. Udah masuk. Let's go, game kedua. Ini turnamen tier 3, tier 4 sih biasanya emang di atas 30-an. Juara 1 eh. Ya 30, 40, 50-an. Oh, masukin ikannya awal Maret. Bocorin semua ini. Liket nyer. Radiant team. Ya, let's go. Game kedua best of 3 antara M11 lawan Apes. Ini game pertama dimenangin sama M11 walaupun tadi ya ada harapan dikit buat Apes. PM11 berhasil ending game ya. Weaver langsung di ban sama Apes. Bane di ban lagi. Speedbreaker. Tough Brute Mother di ban.
M11 mau ngeband apaan? Oh, pada mau balik ke Jakarta lagi. Ya, awal Maret ada open call kan kalau nggak salah. Kayak season 2 mulai Maret deh. Tanggalannya udah keluar kayak kemarin. Februari 11 ya. Ya open call kalau nggak salah awal Maret. Ya awal Maret harusnya. Wikipedia divisi tier 2. Ya Maret 16. Oh, paling awal tanggal 10-an paling open call. Ya open call kayak tanggal 10-an. Ayo di ban. Spirit Breaker di ban sama Apes. First pick buat M11. Ambil apaan? Weaver udah di ban sama Apes. Bane juga udah di ban. Ayo juga udah di ban. Oh, DP lagi. DP lagi buat M11. Nice juga sih tadi di teamfight exorcism-nya. Landing juga mayan, Spirit Siphon-nya zoning-zoning offline musuh, dan Kunkka lagi juga buat apes. Kunkka lagi buat aftermath. Dan Grimstroke langsung diambil sama Apes. Ya ngasih option banyak juga. Doom bisa diambil. Atau nggak hero-hero loncat juga. Kasih Inkswell loncat. Dapetin stun-nya juga. Next pick-nya buat M11. Lina lagi buat ANRG. Apa support dulu buat Hated. Kunkka juga bisa mid, bisa safe lane, masih bisa deflexin sama Apes. Nyepi tanggal berapa sih? Ya nyepi Maret ya. Oh ya 3 Maret. Queen of Pain buat AA Narji kayaknya. Rusman kayak belum pernah main Queen of Pain carry ya dia. TA doang. Ya bisa cop carry juga sih, tapi kayaknya hero-nya AA Narji banget. Queen of Pain. Queen of Pain. Jackie bawa ke boom, bawa boom ke major, habis masuk major di kick lagi. Ya banyak pilihan sih emang kalau emang beneran Jaki cabut dari MG Trust. Gabi, Jaki, Savage. Free semua anjir. Morphling ban, Tidehunter juga kali ini di ban sama Apes. Gak mau ketemu Tidehunter lagi. Ya Fearless gak caboy. Ember juga sama langsung di ban sama M11. Ya kayak Queen of Fan mid buat. Cuma ketemu Kunkka juga sih ini co-opnya. Kalau main mid nge Kunkka-nya taro mid juga buat ngemuk co-op. Apa Hated mungkin Queen of Fan pos 4? Saya jadi. Gua sih belum pernah lihat Rusman main co-op carry. Mars juga langsung di ban sama Apes. Dusa juga sama langsung di ban lagi sama M11. Late game carry mulai di ban lagi. Next ban-nya sebelum masuk fase pick kedua. Apes. Ban apaan lagi? Hero-nya Rahman mungkin. Apa offline lagi? Doom sih belum diban ini. Bisa diambil sama Apes kalau mau. Double Doom. Sama Grimstroke. Offline lagi. Beastmaster juga masih ada ini. Ya Beastmaster, Doom masih bisa diambil sama Apes. Kalau mau Razor juga langsung di-ban. Ya bisa Kunkka carry atau Kunkka save, Kunkka offline, mid. Lion, ya Finger, nice juga. Double Hex. Double Stun, combo sama Soulbind. Nice. Lockdown juga buat lawan Co-op. Wajib bikin BKB, AA Ramji. Ya biasanya sih Co-op mid pada langsung bikin BKB sih kalau banyak Hex Stun gitu di musuhnya. Kayak Somnus kemarinan gitu juga dia lawan siapa kemarin? DPC.
ketemu kayak stun banyak langsung bikin BKB early, nggak SNK. Next pick-nya Clockwork. Langsung diambil MM11 buat pos 4 mungkin. Buat Hated. Ya kayak mau ngambil range carry di sini buat Rahman. Dusa udah di ban. Luna masih ada, TB. Kalau mau diambil, dan next pick-nya buat M11. Hero Rusman mungkin. Apa pos 3 dulu. Nah, saya belum kelihatan juga sih carry-nya Epis. Mau ngambil apaan. Offlane-nya juga belum kelihatan. Ya, paling ngambil carry terus nge-ban offlane hero-nya Epis. 40 detik lagi buat M11. Iya, Draw Ranger apa? Pamer dikit gitu. Oh, Hoodwing. Hated sih ini hero-nya. Clockwork offline berarti, apa DP offline? Ya, Usagi lumayan sering juga sih main DP offline pas masih di The Prime. Ya, kayaknya DP offline ini. DP offline clock 4. Atau enggak clock 5. Ya, clock 5 mungkin Hoodwing-nya kayak udah pasti buat Hated ya. Ya, Hoodwing 4, Clockwork 5, DP-nya offline, mid-quap mungkin, walaupun lawan Kunkka. Ya, Rusman juga gak pernah main carry Quap. Dan next pick-nya buat Epis. Hero carry apa offlane? Rusman dikasih last pick lagi. Cuman Epis dapat last pick di fase pick terakhir. Narik Rusman apa Ifrit nih? Ya, Patriots juga kemana sih? Katanya Vince juga gabung Resurgence. Ya, kemarin juga si Ramji bilang juga sih ke gue. Pas Narman announce di AG, dia bilang Narman tuh hampir harusnya ke Resurgence si Narman, katanya Ramji. Tapi kok malah ke AG? Ya kayak Resurgence, Drew, Vince, Dead, mid-nya mungkin gak tahu siapa, Cuen bisa jadi juga, apa Vince main mid mungkin, balik ke mid. Resurgence. Orc main gede juga itu, Resurgence. Patriots bubar ya jangan mereka. Patriots. Kayaknya Vince-nya kenceng banget ke Resurgence gosip-gosipnya. 50 detik buat Epis. 48 detik. Offlane carry. Kunkka mau ditaruh mana? Safelane apa mid? Hero Rusman juga ditaruh di last pick sama M11. Ya, Ifrit juga top rank juga sih dia. Maksudnya masih 30-40-an. Anti-match buat Epis. Late game hero banget ini. Kecuali mainnya kayak Miracle. Doyan ikutan fighting-fighting early juga. Anti-Magus buat Jikroy. Ya, dua mana Void, sementara Beastmaster langsung di-ban, LC juga sama langsung di-ban sama Epis. Ya, nice juga buat lawan Undimage. Ya, Beastmaster juga sama, Doom mungkin bakal di-ban. Oh, Broodmother. Itu pasti ininya Rusman itu, requestnya Rusman. Brat, ban Brood please. M11, kok bisa sih nih main early. Mereka ngambil hero yang bisa online cepet juga mungkin buat Rusman. DP-nya kayak bakal ditaruh di offline. Ada Tower Hitter dari Exorcism. Early damage-nya juga sakit. Sonic Wave, Exorcism, Clockwork bisa hookshot. Hoodwing, Sub-Shooter. Slardar di ban. Carry Slardar Rusman. Dan TA. Oh ya, TA masih ada. Ya nice buat Rahman. Tapi dapat offline last pick. Viper. Kalau mau main jorok lagi. Viper anjir. Butuh inisiator sih ini Epis. Kecuali mau berharap dari supportnya lagi Dalul buat inisiasi. Ya mungkin main Lion di sini Dalul. Mars udah di ban. Oh ya udah di ban. Mars ban, LC ya di ban semua sih ini inisiator. Offlaner dari masing-masing tim. Beastmaster juga udah di ban. Last pick-nya buat Epis, 25 detik offlane kemungkinan besar.
Belum ada counter TA juga dari Apps. Udah nggak mungkin ngambil kayak PL Naga, carry-nya udah kelihatan anti-match. Harus nge-ping offline dan X langsung diambil. Ini udah jarang nongol juga X di pro games. Ya nice sih. Inisiator kali bisa dapetin TA kan sama Quap. Dapat 2 main call bisa langsung di torrent, hex, earth spike, soulbind combo. Oh, clockworknya juga yang ini anjir. Clockwork Lego. Jikroy. TA Rusman, ya Ramji sih lawan Kunka sih ini dia, gak gampang juga, ada Lion, ada Axe juga. Lionnya gak begitu enak, apalagi kalau misalnya di ganking-ganking. Ya tapi positifnya buat M11 sekarang juga ya bisa rotasi Clockwork sama Hoodwing. Tadi AA Narji gak dibantu sama sekali, kena gank 2-3 kali di laning phase-nya. Asma Rahman sebelum pengumuman T1. Jadi cleaning service aja Rahman. The Prime Rusman. Ya Rusman belum ganti nama tag teamnya di settingannya kayaknya. Dalul. Oh main Grimshock sih Dalul. Lainnya pos 5 berarti. Ya nice juga sih X combo sama Grimshock yang tadi gue bilang. Kasih Inkswell, loncat, dapat stun. Landing phase-nya juga nice. Clockwork 5 ya ini. Oh ya nama timnya belum gue iniin. Radiant lagi ya. M11 Radiant, Apps Dial. Nah. Ya, let's go, best of 3 game kedua ini. M11 sudah menang tadi game pertama. Match point kalau menang di sini bakal masuk semifinal kayaknya besok semifinalnya apa? Apa hari ini juga gue enggak tahu. Jadwalnya soalnya enggak jelas anjir, bahasa Thailand anjir. Di Radiance ada M11, Ramji main Queen of Fan Mid, Hated main Hoodwing pos 4. Usagi main offline DP, carry TA buat Rahman, Rusman sama Clockwork 5 buat Havinci. Dayar ada Apps, Dalul main Grimshock 4, Axe offline. Mid Kunka lagi buat Aftermath. Kravins main Lion pos 5 sama anti-match buat Jikroy pos 1 nya. Apps tim Indo. Jikroy. Jikroy dan kawan-kawan, Travins juga sama, cabut dari Patriots, join Apps. Ya main sih, mainnya tadi juga di game pertama. Istilahnya ya buat ukuran, kayak tadi kan mereka ketinggalan juga. Cuma beberapa kali hampir comeback. Rusman nyoba sneaky-sneaky, pakai double melt. Grimshock bawa sentry, nggak bawa sentry. Iya, ditaruh langsung. Ketahuan, Cin! Ada yang ngida-ngida pakai melt. Setengah HP udah hilang aja. Nggak ada self lagi. Ya, langsung beli boots juga si Havinci. Sentrinya ketahuan. Langsung ditaruh. Dua Seer Clad, ya. Stock of Fate buat dapetin range script. Ya ada susah juga sih landingnya ini Rusman. Ramji juga kayaknya bakal berat juga. Kunka juga tadi mayan juga si Aftermath. Help lagi Rusman dapetin creep. Last hit. Oh ini X juga set baru yang di treasure yang baru. Days of the Demon. Kayaknya topengnya Juggernaut anjir. Observer juga ditaruh sini sama Dyer. Gak ngeblok small cam ya. Gak ngeblok small cam. Naikin melt langsung nyoba ngide-ngide malah ketahuan. Ya, Ramji ketemu lagi sama Kunka. Bakal repot juga begitu ntar Kunka dapat level 5 level 6 harus hati-hati. Apalagi musuh juga supportnya bisa ngeganking juga Lion Grimshock. Harus ekstra hati-hati. Ya, langsung nge-pull juga Clockwork. Untungnya gak di-block sama Grimstroke-nya.
langsung juga buat Rahman. Ya DP harusnya fine-fine juga sih di top end, gak begitu berat. Hated juga, ya potensial killnya gede banget dari DP sama Hoodwing. Travinch juga gak bisa offside, kena damage akan shot, ntar mungkin bushwalknya juga dinaikin. Oh ya udah nyiapin 2 manggo juga Hated. Ikroy juga ya susah melee. Maju dikit, ada speed siphon, harus blink. Belum damage dari akan shot juga. Hated gak beli ini dia Blightstone. Tangga up of Venom. Oh, Usman udah scarred lagi. Inkswell masih gak mau diving X-nya. Cuman udah main juga bikin Rusman sekarat. Oh, bad result langsung di open. Rusman masih ada reflection, nyoba fight juga sih Rusman. Oh, reflectionnya habis dah. Rusman bakalan down. Gak hati-hati Rusman. Kok gitu ya? Udah pegang pala. Ah, cosplay Oskaden. Oskadon, menit-menit awal. Ya, first blood jatuh ke tangan Axe pula di sini. Ring of Help sama Vanguard-nya bakal jadi cepet juga ini. Axe begitu dapat Vanguard sih bisa ditinggal nih. Grimshock-nya juga bisa rotasi-rotasi. Oh, Aftermath nyoba 1x1. Damage bakalan cukup dari Quap 1 hit. Nyoba all in juga Kunkanya. Aduh, hit sama Quap tapi... ya. Ramji ada 2 level di... Oh, langsung ditip sama Ramji. Ada 2 level di... Scream of Pain sama... Shadow Strike. Ya, nice skill banget itu buat Ramji. Jadi bikin dia dapat free land, dapat free XP. Dikit unggul level juga dari Kunkka. Ya, beda 1 level. Big banget. Ya, soalnya udah pasti gak mungkin naikin blink sih si Ramji dia. Udah tahu udah pasti ada X mark. Oh, Rusman diincer lagi di bawah. Reflectionnya masih 9 detik dan berhasil dikill lagi. Clockworknya lagi sibuk nge-pull. Havinci. Ya, gak bisa... offside juga sih Rusman, dia kena stroke of head slow plus Inkswell udah pasti tewas itu. Gak bakal bisa kabur, ada refraction juga. Vanguard bentar lagi beres anjir 5 menit. Udah gak mungkin bisa dikontes lane bawah, udah siap-siap masuk jungle aja Rahman. Jalan kaki Cina, udah ready lagi TV. Kayak kemarin main draw. Mati 2 kali, jalan kaki. Satria Salt, nyoba ngincer Axe, tapi udah ada Ring of Help sama Ring of Protection juga tebel abis ini Axe. Vanguard-nya udah selesai malahan. Si Saf juga sama Grimstroke-nya. Ya, BKB early lagi buat Ramji. Ya biasa sih udah pada langsung BKB sih kalau ketemu banyak stun begini. Queen of Pain, Threats, BKB langsung baru SNK. Ya nice juga sih buat M11 buat main early. Jadi BKB dibeli early, worth it juga buat Ramji. Travinch juga lagi nge-stuck. Anti-match juga sama, gak begitu dapat farm sama kayak Rusman. Masing-masing carry berat banget, tapi mungkin Rusman udah mati 2 kali sini. Sementara Clockwork bakal di-dive, gak mau diving walaupun ada Vanguard. Nope. Arah sedikit dari Rusman. Oh, Rusman 10 detik buat reflection. Tapi Inkswell juga masih lama untungnya. Coba nge-agro lagi. Terus susan ke haras. Iya, stroke of fate sayangnya miss. Habis lagi reflectionnya. Staff, masih lagi dari clockwork. Ya ini sih udah wajib jungle aja sih Rusman. Udah susah ini, udah ada vanguard begini. Axe ya, diving. Ada creep wave juga. Coba ngincer clockwork mungkin. Inkswell udah ready lagi juga. Ada backup-an dari Ramji, Anarji. Ramji move langsung, Axe mungkin bisa di-burst, Sonic Wave, gak perlu Sonic Wave, gak ada Sonic Wave ternyata. Belum dinaikin nama Ramji, gak bisa kabur Axe-nya. TP back langsung, tapi positifnya Rusman dapat free lane berkat Ramji move. Axe-nya harus TP balik, jalan kaki ke lane, Rusman dapat free lane buat beberapa detik. Cuman ya, kena haras sedikit tower-nya dan anti-match berhasil di-kill sama Hated. Silence-nya udah dinaikin ya? Oh enggak? Damage-nya deres kayak tadi. Kena Hoodwing. Oh, level 2 bushwalknya. Jikro juga udah main sekarat. Kena. Hit. Jikro ya. Was dong. Ya, Rusman udah masuk jungle aja. Axe udah balik ke lane. Clockwork bakal licer. Inkswell kena. Dan ya, bisa di-kill di sini. Muter lagi sini Axe-nya. Ya, Valentine kill-nya Dalun. Ya, Blink Dagger langsung buat Axe. Blink Dagger.
Blademail. Ini sama-sama bisa main early game juga sih ini masing-masing tim. Soalnya carry-nya juga enggak dapat game, jadi mungkin bakal main for protect one juga. Ramji, Threats, BKB, DP, Yuls. Ya Yuls first item buat Usagi. Oh, Aftermath, ada Hated, lempar musuh tapi ada Lion juga nge-backup. Dan ada Sonic Wave dari naikin sama Ramji. Berhasil nge-burst Aftermath, Ravins coba kabur, Hated. Ngedetik buat Bushwak, bisa kabur. Stakannya juga, oh udah dimakan sih untungnya. Masih ada satu, triple stack. Discord sama Hated. Threats BKB, SNK, DP, Exorcism juga udah bisa dipakai kalau mau nyoba ngancurin top tower. Nanti match juga udah masuk jungle masing-masing carry. Usman sama Jikroy. Doknya udah di jungle. Offlane udah pada jadi juga. Vanguard beres, cutting creep wave, flower incar, top lane, Travins. Sama Darul tipe top lane, Sumire bakal dicer langsung, X-Mark masuk. Hated masih jauh, Usagi mungkin bisa di-kill di sini. Bisa di chance stun juga, Inkswell, Hex, ada Torrent juga di sini, damage-nya bakalan cukup dari Epps buat ngebunuh Usagi sedikit. Ya mungkin gak nyangka juga di sini Usagi bakal nge-defense sampai TP3 hero Epps. Ya biasanya juga udah pada biarin top tower hancur, tapi ya ngambil kesempatan Epps. Yakin gak ada backingan Usaginya dan beneran gak ada backingan. Queen of Pain, Threats BKB. Ya 3-5 masih rada imbang early game. Carry-nya sama-sama gak dapat farm. Mid-nya ya main juga jauhnya 400 gold dari Quap pun kak. Gagal tadi di solo kill juga sama Ramji. Ya, tapi ada stakan juga dimakanin sama Kunka. Jikro juga langsung Battle Fury, threats-nya udah beres. Rotasi lagi Ramji ada X. Tapi ada tanky juga, sharpshooter ready. Belum level 6. Sonic Wave masih 12 detik, ada Bushwhack juga di sini. Damage-nya kayak bakal cukup, nggak ada backup-an dari X. Oh, ada Lion 1 dan berhasil TP out lagi. Tapi Travins kemungkinan bisa bakal tewas. Bushwhack belum ready ternyata. Dan Travins juga bakal out. Ya, gagal lagi Ramji move buat dapetin kill. Lagi sama Clockwork, nyoba ngincer Dalul. Ada Kunkka juga bisa ngapar Torrent, ada Inkswell. Bakal ngelain Clockwork dan damage-nya kayak bakal cukup. Tapi ada backup-an juga dari Hated. Bushwhack gak bakal cukup kayak buat nyelamatin Clock. Damage cukup dari Tidebringer, tapi Dalul harus jadi korban juga. Tapi minimal Epps dapat informasi. Hated juga TP ke top lane, jadi salah satu lane bakalan free. Usagi di top, Hated di top, Rusman di jungle. Axe, Bling, oh bentar lagi 500 gold buat Blingnya. Ramji ya BKB langsung dia. Dire's top tower is under attack. Ya 10 menit masih dipimpin sama offlaner networknya. 4600 di X, 4200 di DP. Ya masih nyoba ngancurin top tower Usagi, tapi ya masih kakak juga nyoba nge-defend top tower di sini Dire. Ya soalnya kalau mereka nge-defense top tower gini jadi lama juga M11 buat gerak. Kalau misalnya mereka dapat, langsung bisa di-finger mungkin. Travis langsung one finger dan damage cukup buat ngebunuh Hated dari Torrent Aftermath. Jadi bikin lama juga M11 buat gerak. M11 harus dapetin top tower dulu baru bisa move. Sementara ini top tower di-defense terus-terusan, jadi ngasih space juga buat anti-match farming di mid lane. Karena nggak gampang juga buat nge-pick up anti-match. Sementara top lane Aftermath lempar Torrent, dapetin Clockwork tapi damage cukup dari Usagi. Kali ini nggak ready, Axe-nya masih sibuk farming. Travins, ada hookshot ngenain Lion. Travins juga harus down dan top tower juga akhirnya bisa dihancurin sama M11. Midlane-nya tapi rada ke-push juga sama anti-match. Axe, Bling, ya udah selesai. On the way di kurir. Sonic Wave juga ready lagi, mungkin bisa dapetin stun ke arah Jikroy atau nggak ada Lul, Hated. Nah, konsert 3 detik lagi, nggak ada pohon. Ya, nggak dapet Bushwhack-nya. Oh, X! Sayang ya gagal dapet call dan harus kabur karena ya, Ramji juga udah nyampe di mid lane. Sonic Wave juga ready. Arema versus Persija, anjir. Arema lawan Persija. Usagi, Iyuls. Udah selesai dia. Ya, udah selesai Iyuls-nya ternyata. Ya, nice buat lawan Axe. Iyuls sudah beres di DP. Langsung ras Iyuls buat Usagi.
Morphpen. Sonic Wave juga udah ready lagi. Hasrun, Hinfisrun bakal langsung diambil sama Tamji. Smoke langsung juga. Ada anti-match kelihatan di bawah lagi beresin Creep Wave. Harus dapetin stunnya tapi di sini Hated. Cikroy gak sadar dia kalau ada smoke gang dari Hated. Bushwak. Oh ya, ini lama banget sih emang Bushwaknya. Top tier carry sih udah pasti bisa. Ya gak usah top tier carry, range. Range sama projectile lamban banget anjir. Udah pasti bisa di dodge. Harus ada setupan stun. Oh masih farming Jikroy di sini. Hated. Dapat enggak? Dapat juga. Masih bring out lagi. Jikroy selamat dari smoke gengnya Ramji sama Hated. Gantian smoke dari sisi Apps. Berempat nyoba nyari pick up-an. Terus mana nongol di mid lane tapi masih ada tower, ngeri buat diving. Mereka tahu Cop sama Hoodwing di bawah, jadi coba tarik ke bawah ya. Clockwork sayangnya nggak berhasil nge-break smoke. Jadi mungkin salah satu bakal mati. Oh, anti-match bisa dipikap, tapi sama juga Ramji bakal tewas juga sih. Kato Lembo, ada Cole bisa dipacul sama X. Sementara Hoodwing juga bakal dipikap sama Lion. Travin sebetin stun. Clockworknya juga masuk di sini, bakal feeding juga di sini Havinci. Dua main finger dan damage bakal cukup. Nightbringer X juga masih full HP. Coba dapetin lasitnya di sini ke arah Dalu, tapi ada call dari Axe. Dan ya, Clockwork juga harus down double kill buat Travins. Ya, worth it banget sih walaupun nanti match mati. Tiga hero down. Travins makin dekat buat Blink. Dua hero bisa loncat ntar. Ya, Rusman sih Deso bentar lagi beres. Cuman ya udah pasti butuh BKB dia. Gak ada BKB bisa di chance stun terus-terusan sama Dyer. Call, Torrent, Hex, Earth Spike, Inkswell. Bot juga sama. Radiant are scanning. Anti match ya, Battle Fury bentar lagi. 800 buat Battle Fury ya. Ya soalnya begitu apps nyari-nyari pick up-an lagi ya bisa free farming sih anti match harusnya pakai Battle Fury ya. Tapi tergantung M11 juga sih mereka mau main cepat apa enggak, coba cari pick up-an apa enggak pakai exorcism hookshot gitu. Nah, kalau misalnya ngebiarin apps loncat duluan, repot juga sih Axe-nya. Jadi masalah banget ini Axe. Blink call, blade mail next. Kelihatan, mungkin bisa di-kill. Ramji langsung loncat. Coba harus pakai Shadow Strike, Bushwak kali ini kena. Ada Substitute juga, damage-nya bakalan cukup. Sonic Wave nggak ready tadi udah dipakai. Tapi Account Shot masih nggak cukup. Shadow Strike-nya bakalan cukup plus dari Scream of Pain dan Hookshot. Dapetin Dalul, Dalul juga bakal ke-pick up di sini. Terus lagi juga ternyata di bawah. Dapetin 2 pick up-an M11. Ya, nice pick up-an buat M11. Coba lari ke Triangle. Kunka. Scott kayaknya merokot flare. Stakannya juga bakal ketahuan. Bisa dimakan sama TA terutama. Rusman ada di dekat sini. Coba nge-push mid tower juga. 3 lawan 5. Ya 2 lawan 5 di sini. Nanti matchnya gak bakal join fight. Ya mid towernya bakal hancur juga. Tapi 5 detik buat Axe. Usagi juga exorcism ready. Rada ngeri buat Apps nyoba defend mid tower. Kecuali dapat call bagus Axe-nya. Pada main di area samping tower juga. Gak mau ada yang nongol di lane. Aku keculik sama Axe. Ya, stakannya dimakan sama Rusman. Oh, Blink Dagger dulu sih Rusman. Blink Deso. Deso, Dragonlance, Blink BKB. Ya, smoke ke Triangle juga tapi pada di Triangle musuh juga. M11. Smoke gak dapetin apa-apaan. Masih main di mid lane, aftermath, smoke break. Rusman gak punya Blink. Ramji juga ngeri buat loncat. Axe bisa jadi langsung counter initiate pakai Blink. Ya, mid tower masih diambil, masih ada exorcism juga. Dalul kelihatan bisa langsung di pick up sini, kena shadow snack. Tapi Ramji juga masih hati-hati banget, soul band dilempar. Udah ready soul, tapi hookshot langsung dapetin Grimshaw. Ada exorcism juga dari Usagi. Sementara Axe call langsung di use, nice play dari Usagi di sini. Dan call ya bakalan gagal, Rusman bakalan free hit. Sementara di depan di sini aftermath juga kabur. Tapi ada backup-an lagi dari Ramji. Sonic Wave gak perlu dipakai, damage cukup dari Ramji. Sementara Rusman berhasil beresin Axe. Jikroy harus hati-hati ketahuan di sini tapi gak ada stun. Hookshot udah kepake tadi dan Jikroy berhasil tipi balik. Nice use dari Usagi, ngestop call dari Axe ya. Jadi langsung juga next, Rusman juga bentar lagi blink. Roshan bakal diambil sama M11. Ini kalau inisiasi gagal rada susah sih Apps.
buat apa repositioning. Haxnya udah kelewat loncat. Yang belakang juga enggak ready gara-gara Cole gagal karena Ius dari Usagi. Blade Melex. Lain berhasil pick up juga sama Hated. Jangan sama Usagi sama Clockworknya Havinci juga. Ya BKB beres buat Ramji. Oh, Dalul sama Axe bisa di pick up sini. Rusman sama Usagi di area sini. Bisa di burst langsung ini Grimshock. Salons juga ready kena Salons. Rusman juga basic grip wave. Axe kayak gak mau bantu dan damage udah pasti bakal cukup. Usagi dapetin kill. TP out langsung Axe. Top tower bakal diberesin langsung. Hoodwing nyoba ngecek. Gak ada siapa-siapa, udah pada TP out semua dari top lane. Ya Blink Dagger juga on the way buat Rusman. Ya harus create space, nunggu sampai G-Croy jadi. Yasa baru beres buat G-Croy. Si butuh kisaran ya mungkin 15 menit lagi mungkin baru bisa fight G-Croy. Oh, ketangkep sama Ramji. Masih bisa blink out juga. Ramji juga untungnya sendiri. Sementara Aftermath Kunka ada smoke dari M11. Bisa nge-hack tower juga Kunkanya. Axe kelihatan ada ward dari Radian di sini satu. Dan kayak bakal di-burst juga hookshot. Berhasil bertahan tim match. Bigger kill buat M11 di sini. Dan M11 dapetin G-Croy. Dan Axe juga mungkin bisa di-kill. Hated salah tebak. Account shotnya. Oh, masih farming sini Axe. Untungnya nggak ada vision dari sisi M11. Ini bakal aman. Rocket Flare. Scott ada Kunka di situ. Lagi-lagi ke pick up G-Croy. Dan M11 mungkin bisa nyoba nge-push tower tier 2 lagi di sini. Ya, 15 menit lagi udah hancur Tron. Ya, susah sih emang. Landing phase tadi mayan ngebantai Rusman, cuman rada susah juga begitu M11 regroup berlima. TA-nya udah jadi. Ya, G-Croy juga tadi beberapa kali ketangkep juga sih dia, 2 kali, 0-3-0. Dua kali ketangkap sama Ramji di bawah barengan sama Hated juga. Ya sekali di lane matinya. Ya apalagi mobile juga sih di sini dari hero-heronya M11. Pop ada blink, kayak Hated juga bisa scurry jalan-jalan di 3 lane, hookshot, rocket fire bisa nge-scout. Sama langsung nge-stun juga pakai hookshotnya. Ya ada risky sih emang nge-pick anti-mage dan nyoba nge-smoke tapi udah ready di sini. Rusman langsung hookshot juga dari Havinci dapetin Axe. Gak bakal bisa loncat, ada Silence juga Aftermath. TP di depan tower, Rusman free hit aja di belakang dia. Soban juga keluar tapi DP gak peduli. Exorcism udah dipake keikat bareng sama Rusman dan Axe berhasil kabur tapi fightnya. Hasil, ya berhasil dapetin satu kill tapi M11 terus-terusan nyoba nyari kick kapan lagi. Substitute bakal cukup yang ngebunuh lain kalau misalnya kena Hated. Ngincar Axe dulu tapi Pacul berhasil ngebunuh Usagi justru malah. Oh, Rusman loncat lagi tapi kena Hex, mungkin bisa di burst tapi masih ada Aegis di Rusman. Ramji gak dapetin apa-apaan loncatnya, justru malah M11 harus kehilangan dua hero mereka. Dan Dalul masih stay di sini ketahuan sama Ramji. Nice illusion tapi gagal ngedodge. Yang penting dapat kill ya buat Ramji. Sementara anti-match nge-push atas juga gak jelek-jelek amat buat Epps. Cuman Grimshock yang mati, anti-match dapat free farm di top lane. Cuman ini bisa nge-carry sendirian gak ini G-Croy? Rusman udah jauh banget ini ninggalin anti-match. 3000 net worth beda. Banyak juga yang harus di-kill, Usagi harus di-kill, Rusman, TA juga main tebel juga. Ya paling harus nunggu M11 blunder juga sih ntar high ground. Kali kan Axe bisa dapet 3-man call dari high ground situ. Udah gitu kan yang ngancurin tower paling DP atau enggak TA yang harus di depan gitu. Pake exorcism, pake right click TA juga. Smoke lagi dari sisi M11. Coba nyari pick up-an lagi ke triangle tapi nggak ada siapa-siapa, udah main aman aja. Anti-match-nya juga lagi farming di triangle M11, G-Croy. Ya TP back langsung ke top, ke bottom lane. Ya ini ngeri banget sih anti-match emang kalau udah kayak gini.
Ada Rocket Fire, ada Hookshot, dan Smoke-nya break. Nanti langsung Dandam dapetin 2 Hookshot dari Clockwork-nya. Dan Sonic Wave juga kalau dapetin 2 Hero Axe bakal mati langsung. Sama juga kayak Kunkka, udah ada BKB TP out. Nggak keburu damage cukup dari Pop dan Ruswan. Berhasil nyelesain Grimstroke di belakang. Ketahuan lagi ngumpet barengan di situ. Nice Hookshot lagi dari Havinci sama 2 main Sonic Wave juga. Dari Ramji. Ya, space buat anti-match. Ya udah harus nunggu anti-match dah ini. Berharap M11 blunder sama Jikroy dapetin item ya. Skadi next. Mantap, beres. Sampai harus beli di secret shop musuh. Oke ya, high ground langsung buyback ready di Kunkka. 18 detik lagi tapi respawn. Masih gak bisa fight sih ini. Ini anti-match juga langsung cutting creep wave Jikroy. Cuman masih ada creep wave. Fortify juga udah kepake. Dan satu Setrax bakal jatuh ke tangan M11. Ravins mau loncat apa enggak? Finger ready, langsudah dapetin call, tapi lagi-lagi Eos dari Usagi nge-stop Axe. Dan gagal lagi inisiasi dari Apps, dapetin 2 mentoren, ada bot juga Rusman. Langsung pake BKB juga sama kayak Usagi, Lion Finger-nya gagal, anti-match sudah balik ke base, tapi Axe bakalan down, no buyback di Axe. Dan ketahuan juga anti-match di sini, Jikroy udah balik ke base. Dan ya, gak mau diving M11, back dulu, Jikroy udah kelihatan juga di base, artinya gak ada anti-match yang lagi split push farming. Magina udah balik ke base. Lagi-lagi kena Yuls. Usagi doang yang punya Yuls ya desa di. Ya Usagi tuh. Oh Hoodwing juga punya Yuls sih. Ya Usagi atau enggak Hoodwing tadi enggak Yuls. Sementara Jikroy kamu sama Rus. Oh dia bling langsung. Nice dodge make mantanya tapi ya coba kabur dulu. Lion dapetin stun karena Hoodwing. Torrent, X-Mark, Dalul, Hookshot. Dapetin Kunkka di sini bisa langsung di push. Mungkin Kunkkanya gak ada BKB. Ada BKB untungnya bisa TP out langsung. Nah, Dalul bakal jadi korban. Dan Kunkka berhasil TP out. Pake BKB-nya juga harus di... harus dipaksa pake. Jikroy ya masih jauh banget dari Skadi. Ya, Roshan juga masih 50 detik. Rahman, udah ada Deso 2600. Blink Dagger udah beres, BKB udah. Ramji juga Lincolns dulu, next item. Ada smoke lagi dari sisi Apps. Coba nyari pick-up-an, tapi Observer banyak banget dari sisi Radiant juga. Apalagi Hoodwing juga sama kan, bisa ngumpet-ngumpet di 3 lane gini, nge-break smoke. Ya, smoke-nya break, hookshot-nya masuk, dan ya, Travins bakalan tewas. Tapi mungkin bisa di-kill juga sih, Hated berhasil di-burst, enggak, Edmir, Rusman berhasil nge-burst. Backline-nya Grimstroke berhasil di-burst, Hated masih bisa scurry, masih bisa kabur, Buswak dapetin. Nanti match ada Sounds juga, Sonic Wave, gak perlu dipakai, dan Jikroy harus tewas. Loncat. Tapi gak ada damage Rusman, bawa nge-beresin Aftermath, dan GG diketik sama Jikroy. 2-0 buat M11 menang lawan Apps. Ya dari draft sih mereka yang susah. Lebih susah daripada tadi. Tadi Luna masih bisa kayak ya bantu-bantu fight berlima gitu nih. Anti match udah ya udah enggak bisa ngapa-ngapain. Lane-nya juga hancur. Di kill sekali di laning phase, ketangkep-tangkep juga. M11 berhasil masuk ke semifinal best of 3. Besok apa hari ini anjir. Pokoknya besok mainnya. Harus main private lobby tapi. Lagi screaming dia. Ya, berhasil menangin 2-0. Ya, early game sih menang. Tadi Ramji juga solo kill Kunkka tuh... nice banget, ngasih advantage gede banget. Dia dapetin first blood ke Kunkka. Bukan first blood sih kayaknya. Ya, first kill di mid lane. Berhasil ngeburu Kunkka duluan. Jadi menangin lane-nya juga. Dapetin item cepet juga. BKB terutama sama... Usagi juga sama, owning di top lane. Ya, anti-match gak bisa ngapa-ngapain juga sih, gak bisa disalahin juga. Landingnya susah, match up-nya. X-nya menang, tapi ya gak segede DP impact-nya. X begitu inisiasi gagal, ya udah kelar teamfight-nya buat Apps. Usagi tinggal mencet R. Puyeng Apps. Ya, GG. Game-nya dimana nama M11. Bracket-nya udah ini belum? Refresh dulu. Ya, ini bracketnya. Oh, belum diupdate ini. Apps M11. Ya, ketemu antara Green Sky atau enggak Notawan. Green Sky kalau nggak salah tim Pinoy kalau nggak salah ada. Yang nggak begitu... yang nggak tahu juga sih gue tim-timnya ini.
Paling Atomic doang ini timnya si Jingzi kemarin pas final ketemu Neon. Sisanya ya tim tier 4, tier 5. Ya harusnya bisa sih masuk final ini M11. Paling kayaknya Green Sky ini rada berat. Kemarin mereka ikut di Manila Master kalau nggak salah. Manila Master apa yang turnamen Mines gitu yang full Pinoy. Ya, GG. Lanjut lagi kayaknya besok, nggak tahu. Kayak jadwalnya juga nggak jelas, bahasa Thailand anjir. Ya, thank you udah nonton, thank you udah subscribe, like. Thank you, Brad. M11 masih menangin game 2-0 atas Apps. Duel 2 Indo. Masih kelewat strong M11. Ya, gue pamit undur diri. Thank you yang udah nonton. Lanjut lagi. Oh, besok mungkin. Oh, BTS juga belum keluar ya. BTS besok mulai Februari 6. Jadwalnya tapi Twitternya belum ada jadwal. Liquipedia juga kayaknya belum nongol. Ya BTS sih besok, gue gak tahu jadwalnya gimana. Ya belum ada di Liquipedia patchnya. Ya pengen lanjut besok BTS. Tinggal nunggu siapa yang main duluan. Ya thank you nonton, lanjut lagi besok. Ada BTS harusnya. Gue pamit undur diri, thank you. GG.